Dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini, 996 kes penipuan atau scam dilaporkan di Kuala Lumpur sahaja dengan nilai kerugian melebihi RM43 juta. Ya, walaupun pelbagai kempen dan advokasi dilaksana, tren itu dilihat terus meningkat. Apakah muslihat sindiket sehingga seseorang individu boleh terjerat? Kita ikuti laporan Sazwani Samsu. Ini berkenaan dengan cukai pendapatan silam. Bos Malaysia, apa yang saya boleh bantu? Saya beritahu saya, saya ingat yang dia cakap tu saya ada terlibat dalam pengumpulan wang haram. Sebab dia bagi saya nombor IC betul, alamat rumah saya betul, lepas tu nombor kereta saya betul. So, saya yakinlah waktu tu dia cakap pun secara macam dia dekat sebagai inspector something, saya tak ingatlah. Dia cakap tu memang dia kata jangan letak telefon. Kalau awak letak telefon, saya akan keluarkan dan saya akan pergi rumah awak, takut awak. Itu contohlah. Menyamar sebagai pegawai dari agensi seperti PDRM mahupun LHDM sebelum memaklumkan kepada mangsa akaun bank milik mereka sedang disiasat dan wang akan dibekukan. Itu antara taktik yang digunakan untuk memperdayakan mangsa menerusi panggilan telefon. Namun, adakah masyarakat maklum akan taktik terkini yang digunakan oleh sindiket jenayah Kuala Putih ini? Biasanya KWSP dia tidak menggunakan platform untuk call dan tanya akaun-akaun kita ni. Yang pernah dengar lebih banyak kes-kes mahkamah dengan LHDN. Dia akan bagi situasi lah. Maknanya contohnya sama ada kita ada saman telefon polis trafik ke, lepas tu ada hutang di bank yang tak dibayar ke. Anehnya, meskipun terdapat modus operandinya hampir sama, tetapi masih ramai yang terjerat. Jenayah ini adalah dinamik. Dia akan sentiasa berubah. Modus operandi akan sentiasa berubah. Sekarang ini kita dah dengar kan? Goreng dan benar. Very bad. Tapi sekarang ini banyak online scam. So, lepas ini banyak lagi info. So, sekarang ini scam ini dah tahu tak? Ramai orang bergantung pada ruang cyber. This is the chance. Yeah, this is the chance untuk dia pancing targetlah kita semua. Sedar atau tidak sedar, maklumat kita dekat public domain. Orang ramai diingatkan, institusi kerajaan tidak mempunyai hak untuk menyambungkan panggilan kepada institusi yang lain dalam satu panggilan yang sama. Mereka tidak akan menjalankan siasatan melalui panggilan telefon. Sekiranya mereka telefon kita pun, mereka akan suruh kita datang ke tempat mereka. Bukan akan siasat latar belakang kita, akaun kita semua dalam telefon. Itu semua adalah skema. Apabila satu-satu kes dibawa kepada mereka ke mahkamah dan ada berlakunya rapasan-rapasan si suspek. So sebenarnya mangsa boleh membuat satu permohonan kepada Tunggalan Pendahuluan Raya mengikut Seksyen 426 CPC. Buat kejutan melalui Tunggalan Pendahuluan Raya kepada mahkamah yang mendengar itu supaya dipulangkan kepada itu. Taktik akan terus dipelbagaikan bagi memperdayakan seramai mungkin mangsa. Paling penting, anda perlu sentiasa berwaspada dan peka akan muslihat terkini yang digunakan oleh sindiket jenayah Kuala Putih ini. Sekiranya anda menerima panggilan mencurigakan, jangan panik, jangan kongsikan maklumat perbankan anda, hentikan perbualan. Anda juga boleh melaporkan nombor tersebut ke Pusat Tindakan Penipuan CCID. Sazwani Samsu, Berita RTM.